Salam Patunggilan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Ibadah hari undu-undu pagi ini akan kita lakukan. Ada beberapa hal yang kita sampaikan. Satu, persembahan kita ada dua, yaitu persembahan ibadah minggu, dan yang kedua, persembahan syukur undu-undu. Ibadah hari undu-undu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi. Mari kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 3. Surya hidupku, asal kau ada yang angkat aku, siang dan malam kan aku tenang, di hadiratmu jiwaku tenang. Bagiku tempat terteduh, kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalammu, kuasa surgawi engkau kuasaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat di calon jemaat menganti. Hari ini saudara-saudara kita bersama-sama merayakan Hari Raya Undu-Undu. Mari kita bersama-sama memasuki ibadah Hari Raya Persembahan atau Undu-Undu ini dan kita mengambil saat teduh. Ibadah syukur Hari Raya Undu-Undu pagi ini kita lakukan dalam pengakuan bahwa Engkau ya Allah Bapa di surga sumber pertolongan kami, pencipta langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya kekal selamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, nats yang membimbing kita di hari raya persembahan, hari raya undu-undu ini kami ambilkan dari Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6 yang demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Kita sambut sabda ini dengan kita menyanyikan KPC 161 ayat 1 dan 4. Diwarogo kaulo kunjubrin sempamarto bunyi dados lantaran kamu yang impangeran kamu yang
Sutian, pegawai kasa ketan, gekesan sawatanyo, kadia pisung sunyoto, kadia pisung sunyoto. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama di hari raya persembahan unduh-unduh ini, kita juga tetap bersyukur sambil kita menyadari bahwa sebenarnya kita tidak cukup layak datang ke hadirat Tuhan karena kesalahan dan dosa kita. Karena itu saudara-saudara, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mengakui kesalahan dan dosa kita, dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Engkau yang senantiasa melindungi kami, memelihara dan membimbing kami, sehingga pada saat ini Tuhan, selaku jemaat-Mu dicacem menganti, kami boleh merayakan hari raya persembahan unduh-unduh. Tetapi kami sadar Tuhan, bahwa kami adalah umat-Mu yang penuh dengan dosa. Dalam hidup keseharian kami telah banyak kesalahan yang kami perbuat. Baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sungguh Tuhan, kami telah berdosa di hadapan-Mu. Karena kami telah gagal memberlakukan perintah kasih-Mu. Dalam hidup keseharian kami, kami sering terbawa emosi dan egois kami masing-masing, sehingga telah membawa kami jatuh ke dalam dosa. Namun pagi ini Tuhan, di hari raya unduh-unduh ini, kami mohon belas kasih-Mu. Bapa, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah hidup kami ya Tuhan, dan jadikanlah kami tahir. Kami mohon pengampunan atas dosa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang bersedia mengampuni kesalahan dan dosa kita. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan Allah Bapa kita, yang diungkapkan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 1 dan ayat 2b yang demikian bunyinya. Yesaya 40 ayat 1 dan 2b. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya telah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Amin. Dengan firman ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami sampaikan Tuhan telah mengampuni dosa kita dan memerdekakan kita dari segala dosa kita. Karena itu mari kita sambut kasih Tuhan itu dengan kita nyanyikan KPC 351 ayatnya yang pertama. Sampai kita merdeka, dinuat saking dosa. Mengagungkan bakti mereng Gusti, wong asih mereng sesami. Karahar dan langkah bagian, kan tansah ireng kesan. Karono sang Kristus Gusti,
kulo sinung pasuki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur pada Tuhan dengan mengaturkan persembahan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 367, bait yang pertama. Yang dikasih Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan sama-sama baca di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mohon petunjuk dan terang daripada-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID yang belum selesai hingga saat ini Tuhan, kami boleh merasakan ada kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, kami boleh memuji serta mempermuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, biarlah kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan bersama-sama Tuhan mendengarkan akan firman-Mu, bukalah Tuhan pintu hati kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, di hari raya unduh-unduh, kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Walter, yang akan melayani kami pada pagi hari ini, Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bacaan kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-15. Perikopnya berjudul pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah,
kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga kehendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Mereka sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikanlah jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saudara-saudara kita merayakan Hari Raya Persembahan, atau yang lebih kita kenal dengan Hari Raya Unduh-Unduh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Unduh-Unduh itu sering dianggap sebagai satu yang khas bagi GKCW. Dan setiap unduh-unduh di Mocowarno, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada banyak jemaat-jemaat non-GKCW secara khusus untuk belajar tentang persembahan di Hari Raya Unduh-Unduh itu. Sebetulnya, saudara-saudara, Hari Raya Unduh-Unduh atau Hari Raya Panen itu tidak hanya ada di GKCW. Di berbagai macam negara sudah ada itu. Bahkan dalam kitab suci itu sudah ada. Dalam perjanjian lama, saudara-saudara, hari raya persembahan 7 minggu, ada hari raya pondok daun atau hari raya sesudah panen, juga dikenal di kalangan umat Tuhan dengan sebutan Pentakosta. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Nah, hari ini saudara-saudara kita merayakan hari raya persembahan, hari raya unduh-unduh. Dan dalam hal persembahan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, paling tidak menurut saya ada 4 hal orang dalam memberi persembahan.
Pertama, ada orang yang mengaturkan persembahan karena bersyukur. Yang kedua, kadang ada orang memberi persembahan dengan ya berat hati. Yang ketiga, ada orang memberi persembahan dengan motivasi tertentu. Yang keempat, ada orang memberi persembahan dengan mengharapkan balasan dari Tuhan. Paling tidak ada seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan itu bukan berhubungan dengan besar atau kecilnya. Tetapi seberapa tulus hati kita dalam hal memberi persembahan. Nah, teks bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara dalam 2 Korintus 8 ayat 1-15, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan sesuatu tentang persembahan. Dalam teks kita, saudara-saudara, sebenarnya Rasul Paulus secara halus ya katakan menegur jemaat di Korintus. Karena jemaat Korintus itu berbeda sekali dengan jemaat Makedonia. Saudara-saudara, jemaat di Korintus itu cenderung kehidupannya lebih mapan daripada yang ada di Makedonia. Kehidupannya lebih sulit. Kenapa? Karena di Korintus, saudara-saudara, itu adalah kota yang besar pada waktu itu. Korintus itu adalah kota perjumpaan antara pedagang dari Eropa dan Asia, itu ketemunya di Korintus. Itu kota pelabuhan. Ada pasar yang besar untuk menjual barang dari Eropa dan Asia, terjadinya di kota Korintus itu. Sehingga kota Korintus itu terkenal pada waktu itu. Dan kecenderungan orang atau masyarakatnya hidup lebih mapan karena mereka berada di dunia perdagangan. Tetapi, nah ini saudara-saudara, dalam hal persembahan, ternyata jemaat Makedonia itu lebih besar daripada jemaat Korintus. Ini yang membuat Paulus itu merasa ini kok piye toh begitu. Jemaat Makedonia, jemaat yang ya kalau dalam ayat Alkitab dikatakan miskin. Tetapi dalam hal persembahan justru lebih besar daripada jemaat di Korintus itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita paling tidak Paulus memberikan dua hal dalam hal persembahan. Yang pertama, saudara-saudara, Paulus mau mengatakan persembahan itu pada intinya adalah untuk pelayanan kasih. Pelayanan kasih, yaitu pelayanan kasih kepada Allah, bentuk rasa kasih kita kepada Allah. Persembahan itu adalah bentuk rasa saus syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah melakukan banyak dalam hidup kita, dalam hidup jemaat menurut Paulus begitu, yang telah rela menjadi miskin, mati di kayu salib, supaya kita menjadi kaya. Seperti teks firman Tuhan yang kita baca hari ini. Jadi sebenarnya persembahan itu adalah persoalan kasih. Persembahan adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, pernah terjadi seperti ini. Ada seorang anak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada seorang anak itu diberi permen oleh pedagang. Lalu kemudian dia pulang, senang hatinya. Tapi ada seorang anak satu diberi permen pedagang dengan penuh amat sangat dia berkata, "Gih, terima kasih." Maka kedua anak ini ketika datang lagi ke toko itu, yang diberi permen adalah yang berterima kasih lebih banyak daripada yang tidak tahu berterima kasih. Saudara-saudara, kita juga pasti begitu. Ketika kita memberikan sesuatu dan orang tidak pernah matur nuwun,
Saudara-saudara, kita memberi begitu saja, mengambil begitu saja, berbeda dengan orang yang berterima kasih. Demikian pula Tuhan. Orang yang mau berterima kasih itu berarti dia mengasihi Tuhan. Salah satu bentuk kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengasihi Tuhan. Berterima kasih atas semua karya Tuhan, berkat Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Salah satu bentuknya adalah dengan memberi persembahan. Inilah yang dilakukan, dikatakan oleh Paulus. Persembahan sebagai bukti kasih kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu ada pada ayat yang ke-12. Saya bacakan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Paulus mengatakan persembahan itu selain sebagai bukti kasih, tapi persembahan itu juga, saudara-saudara, diberikan dengan apa yang ada. Saudara-saudara, apa yang ada pada kita. Itu sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan itu adalah apa yang ada, bukan yang tidak ada pada kita. Tapi juga bukan apa adanya. Persembahan yang dikatakan dalam firman Tuhan yang ada pada kita, itu pengertian firman itu adalah persembahan yang sudah dipersiapkan. Persembahan yang sudah disisihkan dulu. Bukan persembahan dari sisa yang ada. Tapi persembahan yang sudah disisihkan. Itu persembahan apa yang ada, bukan persembahan apa adanya. Maka Paulus mengajak kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari persembahan, hari raya undu-undu ini. Dua hal Paulus mengajak kita. Mari kita memberi persembahan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita beri persembahan dengan apa yang ada pada kita. Dan Paulus mengatakan, itu adalah bagian dari iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberi dengan kasih. Memberi dengan apa yang ada pada kita. Maka, mari kita lihat ayat 2. Dari bacaan kita, saya bacakan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini yang dikatakan Paulus untuk jemaat Makedonia. Yang dikatakan Paulus, selagi mereka dalam perjuangan, sekali mereka mengalami banyak penderitaan, tetapi sukacita itu tetap ada dalam diri mereka. Dikatakan Paulus meluap meskipun mereka itu miskin. Jadi kalau orang memberi persembahan dengan motivasi kasih, karena itu adalah bukti kasih kepada Tuhan, dengan apa yang ada pada kita, meskipun hidup kita penuh dengan perjuangan dan mungkin pun penuh penderitaan, tapi sukacita, sejahtera, rasa damai tetap akan kita rasakan. Ini yang Paulus katakan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, itulah jemaat di Makedonia. Maka firman ini mengajak, mari kita meniru jemaat Makedonia, bukan meniru jemaat yang ada di Korintus. Yaitu memberi persembahan dengan motivasi kasih, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Karena sudah banyak hal yang Tuhan buat bagi kita. Karena Tuhan melindungi kita sampai saat ini. Dan mari kita memberi persembahan dengan apa yang ada pada kita. Yaitu yang kita persiapkan. Yang sudah kita sisihkan lebih dulu bagi Tuhan.
maka meskipun hidup kita penuh dengan perjuangan, sukacita akan tetap ada pada kita. Meskipun kita penuh dengan banyak hal yang masih kurang, tapi tetap kita akan berlimpah-limpah diberikan oleh Tuhan. Jadi mari kita membawa persembahan kita di hari raya undu-undu ini dengan motivasi bukti kasih pada Tuhan dan dengan apa yang ada pada kita. Maka apa yang dialami jemaat di Makedonia, yaitu meskipun mereka hidup dalam perjuangan, penuh penderitaan, tapi sukacita mereka tidak pernah habis dalam diri mereka. Semoga dengan firman ini, di hari persembahan hari raya undu-undu ini, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan kita hidup dalam kasih dan berkat Tuhan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami memahami Tuhan dalam hal persembahan. Mungkin kami jauh dari yang Engkau harapkan. Seringkali persembahan kami Tuhan tidaklah sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami seringkali membawa persembahan apa adanya atau mungkin seadanya. Tetapi hari ini Tuhan, di hari raya persembahan ini, kami ingin membalas kasih-Mu. Kami ingin memberi bukti bahwa Engkaulah yang memelihara hidup kami. Maka terimalah jika kami membawa persembahan hari ini sebagai bukti kasih kami. Dan ajarilah kami untuk membawa persembahan dari apa yang ada pada kami, dari persembahan yang telah kami siapkan, yang kami sisihkan, bukan dari sisa yang ada. Kami mohon Tuhan, selalu Engkau berkenan memperbaharui kami dan memperbaharui motivasi kami dalam persembahan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati hidup kami. Di tengah-tengah situasi COVID-19 yang masih kali kami alami, kami ingin tetap bersyukur kepada-Mu. Dan biarlah Engkau berkenan atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dengan kitung cemat 387 ayatnya yang kedua. Hatiku beriman dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tenang. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri setelah kita menerima firman Tuhan. Maka di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah dunia ini, di gereja, di segala abad, mari kita tegaskan kembali pengakuan iman kita. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, mari kita bersama-sama menegaskan kembali pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita ungkapkan sebagai bentuk rasa syukur kita. Bersama-sama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuktikan kasih kita kepada Tuhan, dan mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan syukur khusus untuk undu-undu. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur undu-undu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan iringi dengan kitung jemaat nomor 439, ayatnya yang pertama. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, warga jemaat di Menganti, mari kita bersama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dengan penuh syukur, kita naikkan kepada Tuhan dalam doa. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Dan mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang baik yang memelihara kehidupan kami, kami bersama-sama umat-Mu Tuhan, di calon jemaat Menganti, hari ini Tuhan bersyukur kepada-Mu. Kami ingin membawa persembahan kami Tuhan sebagai bukti kasih kami kepada-Mu. Dan kami ingin menghaturkan dari apa yang ada pada kami sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan atas persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini, di hari raya unduh-unduh calon jemaat Menganti. Terimalah ya Tuhan, berkatilah dan sucikanlah persembahan kami, baik persembahan syukur unduh-unduh maupun persembahan ibadah minggu yang kami kumpulkan di awal tadi Tuhan. Kami mohon Kau berkati dan sucikan. Ubahlah benda-benda mati ini ya Tuhan untuk menjadi karunia-karunia yang hidup. Dan biarlah Engkau berkenan membuka tingkap-tingkap langit-Mu Bapa. Curahkanlah berkat dan rejeki bagi jemaat-Mu yang berada di Menganti di sini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau mampukan kami
untuk hari-hari yang akan datang, untuk dapat lebih baik lagi memberikan persembahan kepadamu seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami. Biarlah ini boleh harum di hadapan-Mu. Kami bawa dan kami haturkan kepada-Mu Bapa, dalam iman dan penuh harap kami, lewat pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 439 ayat yang pertama. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan lati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas semua kasih dan rahmat-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama merayakan hari raya persembahan, hari raya unduh-unduh di calon jemaat menganti di sini. Terima kasih ya Bapa di surga atas semua kasih dan penyertaan-Mu. Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Berkatilah kehidupan jemaat-Mu. Berikanlah umat-Mu kekuatan dan kesehatan. Jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Dan hindarilah dari ancaman virus corona. Berkati Tuhan setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah semua usaha dan pekerjaan umat-Mu menjadi sarana kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan. Demikian Bapa, kami mau berdoa untuk gereja-Mu. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah jemaat-Mu di menganti di sini ya Tuhan. Biarlah semua pelayanan di Caca Menganti dapat berjalan dengan baik. Harapan dan kerinduan umat-Mu di menganti Tuhan menuju menjadi jemaat yang dewasa. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong umat-Mu untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya sampai satu ketika calon jemaat menganti dapat menjadi jemaat yang dewasa. Kami juga mengharapkan pertolongan-Mu Tuhan untuk kerinduan kami di menganti, khususnya ya Tuhan harapan kami untuk dapat memiliki dan membeli rumah di belakang gereja ini untuk perluasan rumah ibadah. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami tidak memiliki apa-apa ya Tuhan, tetapi kami memiliki Allah yang perkasa, yang maha kuasa, yang mampu mewujudkan segalanya. Karena dunia ini adalah ciptaan-Mu, semua adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami mohon restu dari-Mu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar jemaat-Mu di menganti dapat memperoleh perluasan untuk tanah gereja. Terima kasih ya Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang terbaring di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan, Engkau kiranya berkenan menilik keberadaan mereka dan memberikan kesembuhan. Terlebih khusus Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dirawat di ruang isolasi, baik di rumah sakit maupun di tempat yang lain karena COVID-19. Kami mohon Engkau membersamai mereka Tuhan.
menguatkan iman percaya mereka, menumbuhkan harapan hidup bagi mereka Tuhan. Engkau pula kiranya mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Singkirkanlah segala virus corona yang dialami saudara-saudara kami yang sedang dirawat. Demikian kami juga mau berdoa Tuhan untuk warga jemaat-Mu yang bekerja di bidang kesehatan, baik dokter maupun perawat dan lain sebagainya, bahkan semua tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Tuhan, lindungilah mereka ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu menaungi, kuasa-Mu membentengi Tuhan, sehingga para tenaga medis, tenaga kesehatan dapat terhindar dari virus corona. Sungguh kami mohon pertolongan dan kasih-Mu. Demikian Bapa, kami juga merindukan kuasa-Mu agar COVID-19 ini Tuhan dapat segera berlalu. Biarlah dapat ditemukan vaksin yang jitu yang dapat menghapus dan menyingkirkan, mengalahkan virus ini ya Tuhan. Kami mohon pertolongan dan kuasa-Mu. Berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, beri hikmat kebijaksanaan dalam menangani berbagai situasi, khususnya ya Tuhan di tengah pandemi COVID-19, biarlah pemerintah kami dapat menjaga stabilitas negara kami dari rongrongan ancaman perpecahan. Biarlah Engkau yang memberi hikmat, kebijaksanaan bagi pemerintah kami agar dapat mengambil keputusan yang tepat di berbagai situasi. Tolonglah pemerintah kami Bapa untuk sedemikian rupa membangun perekonomian bangsa kami, dan pakailah pemerintah kami untuk sejahtera bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di sepanjang hidup kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di jalan hidup kami. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa. Semua ini kami naikkan kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami, jangan dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah syukur unduh-unduh pada saat ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dan bersama-sama kita nyanyikan KPC nomor 96 pada bait yang pertama. Yasito dimen samanyo, bunga asu kerenoh.
ini sang Romo ing swarga nangga putra mringkito para tansah apa bunga saben dina antutra dalan ing urip endah apa dem moro tansah gembira. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala berkat, senantiasa melimpahkan dan melengkapi kehidupan saudara-saudara. Yesus Kristus yang penuh kasih karunia, senantiasa menerangi kehidupan saudara-saudara, serta kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menguatkan, menyertai dan memberkati saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Demikian ibadah kita pada pagi ini, jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah unduk-unduk pada minggu pagi ini, semoga menjadi berkat. Salam Patunggilan.